60 warga binaan lapas kelas 2P Tuban secara resmi akan mengikuti pelatihan pembinaan kemandirian, bidang pengelasan, elektronik, dan maple air. Pelatihan ini dilakukan Lapas Tuban bekerja sama dengan UPT PLK setempat. Kalapas Tuban Siswarno menjelaskan masing-masing bidang akan diisi 20 warga binaan. Harapannya mereka memiliki bekal keterampilan kerja saat kembali di tengah lingkungan asalnya. Selain mampu bekerja, WPP juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Pada kesempatan hari ini ada 3 pelatihan yang kita laksanakan. Yang pertama adalah pengelasan, yang kedua elektronik dalam hal ini servis HP, dan yang ketiga adalah mebler. Dengan jumlah peserta 60 orang terbagi dalam 3, masing-masing satu pelatihan itu pesertanya 20 warga binaan. Tujuan dari pelatihan ini adalah supaya warga binaan kita itu bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar sesuai dengan masyarakat yang di luar. Tujuan yang kedua adalah agar nantinya setelah mendapatkan pelatihan ini, warga binaan kita bisa mengaplikasikannya kepada masyarakat, bisa untuk mencari pekerjaan dan bisa untuk membuat lapangan kerja sendiri. Kegiatan ini sudah 2 kali kita laksanakan, yaitu tahun 2020 itu ada 7 pelatihan, yang sekarang ada 3 pelatihan. Sementara itu, perwakilan PLK Tuban, Sumarno menyebutkan WPP akan dilatih 80 jam pertemuan atau 10 hari kerja aktif. Harapan dari PLK pasca dilatih di PLK, WPP bisa mengembangkan kemampuannya lagi di PLK ketika bebas. Ini harapan dari PLK khususnya di bidang pelatihan. Peserta setelah pelatihan betul-betul terampil sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di sini kurang lebih 80 jam. Maka dari itu kami mohon kepada Bapak Kalapas, barangkali nanti ada teman-teman kita yang ikuti pelatihan sudah selesai dan sudah pulang kembali ke masyarakat, barangkali mau menginginkan tambahan ilmunya, monggo bisa mengikuti di PLK, Pak. Siap, itu berapa kita hari terbuka. Dibagi berapa hari? Kalau di PLK itu 80 jam, kalau di lapas itu sampai berapa hari? Sekitar 10 hari. Iya. Tapi kalau latihan di PLK itu sehari cuma 8 jam, jadi ada yang 240 jam itu kurang lebih 30 hari efektif. Kemudian seperti LAS yang akan dilaksanakan di sini itu nanti juga 10 hari, tapi kalau di PLK itu yang 6G itu sampai 2 bulan, kurang lebih 60 hari. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.